Bawa sabu dan sajam, dua pemuda diringkus polisi di Sukaraja, Sukabumi. Dua orang pemuda berinisial A, 24 tahun, dan FNP, 24 tahun, harus berhadapan dengan hukum lantaran kedapatan membawa sabu dan senjata tajam jenis pisau. Mereka kedapatan membawa kedua barang tersebut saat polisi sedang menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di Sukabumi, Minggu, 30 Juli 2023, malam. Peristiwa yang terjadi di Jalan Baru Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi itu mulanya saat petugas menyasar kedua anak muda itu karena menggunakan knalpot brong. Tak disangka, pihak aparat menemukan senjata tajam dan sabu di genggaman salah satu terduga pelaku. Kapolsek Sukaraja Mapolres Sukabumi Kota Kompol Dedi Suryadi mengatakan bahwa pihaknya yang terdiri dari Polsek Sukaraja, Kebon Pedes, Sukalarang dan Cireunghas tergabung dalam rayon timur pelaksanaan KRYD di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota mengamankan dua anak muda yang kedapatan membawa sajam dan sabu. Awalnya polisi melakukan pemeriksaan pada knalpot dan menyuruh pemuda itu untuk mengganti knalpot. Namun, pada saat jok dibuka ada sebilah pisau di dalam jok motor itu dan sabu-sabu di tangannya. Lebih lanjut, petugas pun melakukan penggeledahan secara keseluruhan. Mereka diminta untuk bertelanjang dada guna mencari barang bukti lain. Tak berselang lama, petugas Satnarkoba Polres Sukabumi Kota tiba di lokasi dan langsung memboyong mereka ke Mapolres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan. Ini KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan, kami Rayon Timur, gabungan Polsek Sukaraja, Polsek Sukalarang, Polsek Kabupaten, dan Polsek Cirengas. Tadi melakukan pemeriksaan selektif terhadap sepeda motor yang menggunakan knalpot brong atau racing. Tadi saat operasi ditemukan knalpot brong, senjata tajam, dan sabu, benar nggak? Ya. Tadi ketika pemeriksaan terhadap knalpot, disuruh dibuka joknya, ternyata ada pisau. Setelah digeledah di tangannya, diketemukan, dipegang barang bukti berupa sabu satu kampel gitu. Langkah selanjutnya yang dilakukan? Langkah selanjutnya dilimpah, ditangani oleh Satnarkoba Polres Sukabumi Kota, ditangani oleh piket narkoba tadi, sudah diserahkan. Ada berapa orang yang ditangkap? Dua orang, pengendara dan yang diboncengnya.